Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan atau rekasnya disebut sebagai FPK? Falsafah pendidikan kebangsaan telah dirumuskan dan dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996, iaitu pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kemudian, kita beralih pula kepada maksud pendidikan teknik dan vocational atau PTV. Menurut Kamus Dewan, pendidikan teknik membawa maksud pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan hasil dengan pembuatan barang-barang hasil industri seperti jentera, kenderaan dan bangunan. Sementara itu, pendidikan vocational pula bermaksud pendidikan amali di mana menitikberatkan kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu pekerjaan. Objektif utama kami menjalankan kajian ini adalah untuk mengenal pasti matlamat pendidikan di Malaysia, elemen-elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan implikasinya terhadap pendidikan. Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan terhadap kurikulum PTV, guru PTV dan terhadap institusi PTV. Untuk mencapai objektif kajian yang dilakukan, kami telah melaksanakan perbincangan melalui bahan bacaan yang berkait rapat dengan topik kajian atau dikenali sebagai kajian literator. Yang pertama adalah berkait dengan matlamat pendidikan di Malaysia. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia 2012, di dalam buku Dasar Pendidikan Kebangsaan, menyatakan bahawa matlamat pendidikan di Malaysia adalah memastikan setiap warga negara diberi peluang-peluang pendidikan. Seterusnya, bermatlamat dalam penyediaan sumber tenaga manusia akan datang bagi memenuhi keperluan kemajuan negara. Selain itu, melahirkan insan yang berakhlak mulia, sejahtera, berketerampilan, berilmu dan beriman. Yang kedua adalah elemen-elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Berdasarkan kajian SAPI, Muhammad, Suhana, Shazrina dan Suziana, iaitu konsep nilai-nilai murni berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan, elemen-elemen seperti intelek, rohani, emosi dan jasmani perlu dilaksanakan bersepadu agar kepincangan insan dapat dihalang dan matlamat pendidikan untuk melahirkan murid yang seimbang dan harmoni dapat dicapai. Yang terakhir adalah implikasi falsafah pendidikan terhadap pendidikan teknik dan vocational. Menurut kajian Fatih, Rohana dan Amir Mudin yang bertajuk implikasi falsafah pendidikan kebangsaan dalam pendidikan teknik dan vocational di Malaysia, implikasi tersebut dikategorikan sebagai tiga bahagian, iaitu dari segi kurikulum, guru dan institusi. Implikasi terhadap kurikulum meliputi perubahan penyesuaian sukatan pelajaran, program, bahan-bahan pelajaran dan sistem pendidikan teknik dan vocational itu sendiri. Manakala terhadap guru, perubahan dari segi sikap dan tahap profesional bagi meningkatkan taraf pendidikan teknik dan vocational. Institusi pula mempunyai perubahan dari segi suasana sekolah, kemudahan-kemudahan dan aktiviti budaya sekolah yang bersesuaian. Bagi mendapatkan analisa untuk objektif-objektif kajian yang ingin dicapai, kami telah menjalankan beberapa soal selidik yang diedarkan dan perlu dijawab oleh responden. Perbincangan yang pertama adalah berkaitan matlamat pendidikan di Malaysia. Berdasarkan hasil dapatan daripada soalan-soalan yang dikemukakan, antara matlamat pendidikan di Malaysia adalah melahirkan pelajar yang berjaya dari aspek jasmani, emosi dan intelek, melahirkan warga negara yang berwawasan, melahirkan anak bangsa yang berbakti dan menyumbang ke arah kemajuan negara bagi melahirkan generasi bijak pandai untuk memacu kejayaan negara pada masa akan datang, serta melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti bagi membangunkan potensi individu untuk penuhi aspirasi negara. Perbincangan yang kedua adalah berkaitan elemen-elemen falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan implikasinya terhadap pendidikan. Berikut adalah analisa yang telah diperolehi, iaitu pendidikan sebagai suatu usaha berterusan, perkembangan potensi individu, insan penyumbang kepada keluarga, masyarakat dan negara, adanya aspek-aspek jasmani, emosi
dan intelek merupakan salah satu dapatan yang tertinggi. Seimbang dan harmoni, serta berkeupayaan mencapai kesejahteraan dan bertanggungjawab. Perbincangan yang ketiga adalah berkaitan implikasi falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Implikasi yang paling ketara terhadap kurikulum sistem pendidikan teknik dan vokasional adalah dari segi sukatan pelajaran PTV, di mana perubahan sukatan merujuk kepada program bersepadu yang terdapat dalam falsafah tersebut. Yang kedua adalah implikasi terhadap guru PTV, secara tidak langsung mengubah sikap dan pandangan dalam pelaksanaan tugas mereka ke arah yang positif bagi merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang terakhir, perubahan terhadap institusi pendidikan teknik dan vokasional merujuk kepada dasar falsafah pendidikan kebangsaan bagi mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk membentuk pelajar-pelajar mengikut tujuan falsafah tersebut. Antara perubahan dari segi aktiviti budaya sekolah di mana nilai-nilai murni dipupuk secara kondusif dalam diri pelajar. Kesimpulannya, melalui kajian yang telah dilaksanakan, telah jelas bahawa adalah amat penting bagi semua para pendidik untuk memahami dengan lebih jelas tentang falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan hubungannya dengan pendidikan teknik dan vocational PTV. Hal ini kerana apabila seorang pendidik itu memahami konsep FPK dan PTV dengan lebih jelas, maka sudah tentunya matlamat pendidikan dan juga hasrat negara akan tercapai.